untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Kami hari ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan pencalonan Dirut Jateng 2024. Penelitian persyaratan administrasi yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 4, artinya hari kemarin kita selesaikan, yang seperti sebagai berikut, bahwa hasil dari penelitian administrasi persyaratan dokumen dari Pak Ahmad Budi, ada 5 dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat sehingga perlu dilakukan perbaikan. Kemudian dari Pak Taj Yasin ada 6 dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Dan untuk dokumen dari Pak M. Andika Perkasa ada 13 dokumen yang kami nyatakan belum memenuhi syarat untuk dilengkapi. Kemudian yang terakhir untuk dokumen dari Pak Hendrar Prihadi alias Dendi, kami memeriksa dan menyatakan 4 dokumen yang kami nyatakan belum memenuhi syarat. Sehingga kesimpulannya untuk 2 paslon ini, kami nyatakan belum memenuhi syarat dan kami sampaikan berita acaranya kepada tim paslon yang bersangkutan. Kedua-duanya kami nyatakan belum memenuhi syarat. Kemudian kami perlu informasikan bahwa selanjutnya kami akan melaksanakan penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon dari tanggal 6 sampai tanggal 8 September. Kemudian selanjutnya juga akan kami lakukan hal yang sama untuk melakukan penelitian terhadap perbaikannya sampai tanggal 14, dari tanggal 6 sampai tanggal 14. Kemudian hasilnya akan kami beritahukan di tanggal 13 sampai 14 September 2024. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.